kemarin masih baik-baik di semua. Pulang kak dari sekolah sama temanku, dengar kak lagu terbarunya masih Michael Romance. Masih sempat kak juga bercanda sama kak Ria. Tapi sekarang, berubah kau semua. Bagaimana, Dik? Tersiksa kak kodong. Jadi kayak ada sesuatu yang aneh. Kayak ada yang mengganjal di hati. Tapi tidak tahu kak apa namanya. Kayak muka cepat-cepat pulang dari sekolah, baru ketemu dia. Padahal biasanya malas ku pergi sekolah kau. Sama seperti PT. Iyo. Mana seorang weh? Tunggu aku lah, keluar dulu sebentar ya. Ya aku lah. Oh iya, nama aku Timmy. Sekarang SMP mah kelas 1. Begini cara aku pulang dari sekolah. Nongkrong dulu, baru pulang ke rumah. Kata temanku, jam mau kudul pulang tuh lo. Mending nongkrong ke dulu. Di sini kulihat dia pertama. Kena sama perasaan aneh, beruang semua. Wei, kenapa kau diam-diam? Kau habis kau lesen saja. Tidak. Kenapa kepala? Lapar muka kah? Oh, saya tahu, Mi. Pas sekolah itu Tendri lewat tuh. Sama aku bilang. Tendri, kak kelas tak itu. Kan dia tinggal di depan rumahku. Iya kak. Saya baru tahu kalau kak kelas tak terus tinggal di kompleks ini. Memang itu anak baru tinggal di sini. Baru sekitar satu yang lalu. Asalnya dia jangan kuasa cewek. Mati kiri kau juga, Di. Satu mati kiri, kau aja itu. Ada rokok di sini. Tapi malas kamu rokok di sini, banyak orang. Lebih di markas mobil hitam gitu loh, bebas ki. Hampir kak lupa pale, ini temanku namanya Ian. Orangnya besar, tapi otaknya kecil. Ranking 40 dari 41 siswa. Padahal macinya dokter. Gak tau juga kenapa, tongol-tongol ki. Heran kok. Mungkin karena selalu dipaksa belajar sama macinya. Ian guruku yang suka ajar salah-salah kak. Tadi saja, waktu ku bayar PT-PT, kurang uang yang ku kasih supir PT-PT. Itu semua idenya Ian. Siapa suruh supir PT-PT tidak nak kasih turun ke ongkosnya. Padahal sudah disuruh sama presiden. Satu lagi yang tidak bisa kulupa dari Ian. Dia yang ngajar kak jadi laki-laki sejati. Siapa ini? Banyak film saya nonton tadi sensor. Dari sawah ini terlalu. Dia ngusir mukanya. Cantik ini. Deh. Ini dulu. Jangan gua dulu terlalu. Ini bagus sekali, dia besar nih. Jadi ini tolo. Ganti. Ini saya dulu ya. Cari lain tolo. Kau sama lah pukul gadet. Yang sama lah tolo. Tidak kau minta. Tadi. Yang bila kau minta. Kau sudah tadi. 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 Tadi. Kau sudah tadi. Yang kumain bicara sama situ. Biar main situ mas Eri. Kau juga muka apa kau? Ini saya ini ya. Kau malah. Kau dong. Ada.
Aduh, belum aku cabut kira. Aduh, sakit di kono. Siap-siap kena aku cabut. Akhir-akhir ini lain-lain terus ke perasaanku. Mungkin gara-gara kulihat ke matanya langsung ke domba. Domba-domba kali terbang bilang temanku. Bila sekali dombanya pas waktu ku diancam sama preman. Sekarang perasaanku yang tadinya panas berubah ke jadi sejuk. Kayak muka hidup 1000 tahun lamanya. Nah bilang hairline luar bedeng. Gara-gara diem itu dihukum ke sang guru bahasaku. Karena tidak kuapal ke puisinya yang kakak kurnia suka sekali. Cuman gara-gara nalet di Nicola Saputra yang suka baca itu buku di filmnya ADC. Langsung tong nacar itu buku. Kayak tong dia Dian Sastro. Lihat kau tau Dian Sastro. Dah suka nasur-sur orang. Kenapa kok? Apa kau bikin di sini? Ini lagi malas deh saya di rumah. Habis dimarahi kau tau? Enggak. Tunggu dah, kau tim itu temannya Ian. Dari mana kita tahu nama aku? Kan satu sekolah, kek. Terus saya juga kakak kelasmu aja. Sering kak juga lihat kau pulang sama Ian. Oh iya, kenal ya. Tentri. Tim. Karya, mana parfum tak? Ada jadi kamar. Ambil mah kok, tapi jangan kupake banyak-banyak. Apa mah? Parfum sulang jelek. Sorry, nah. Woi, dari mana kok? Masih panggil-panggil ku di rumah, kok enggak menyahut. Enggak kudengar ku saram, sis. Tidur, Kak Bella. Bagaimana keadaannya pantam itu? Ada deh, masih sakit. Gara-gara usul kemarin. Untungnya ada terlalu dalam, Ji. Curi bila ada kompleks sebelah, panggil ke preman. Nah, nanti aja temacem bilang berkeleki, terus kena kibusur pantam. Tidak, Ji. Boleh-boleh macem, bila makan duduk, tapi kena kipaku pantatku. Tidak merasa gitu busurnya? Kayaknya enggak, Ji. Karena saya udah sekat kibu aja macem ya. Supaya enggak infeksi kibu ya, deh. Lengkal aja yang pengarahan anak kompleks sebelah deh. Malah, Kak. Mati ini. Kena terus sekali, Kak? Kau kena lari, Kak. Kau udah lari, jadi ketemak juga. Malah, tunjuk ke paling, bacir jauh kata loh. Kenapa parfum sekali? Kamu kemana? Enggak, Ji. Pepe parfum saja. Matinya ini. Kita usah bincin pepe parfum. Jangan bahas kita parfum deh. Ya, pacar tadi ini. Saya terserah, Ji. Biar kabel. Cuali gue pun tetap menyala. Nongkel mau pensin deh. Kalau nongkel ke sindol tuh, dia bisa kayak meruku. Lebih di tempat nongkrong, kita tuh lebih bebas, Ki. Udah. Masih bisa meruku. Tapi apa kita nancam ke karya tuh? Malah ada kali merokok, mana Pak Jam makan di Pace ya? Cuek mau kita lo, kenapa takut sekali kok, Pak? Oh, itu mau nongkrong di sini. Supaya bisa kena pendri. Kenapa tuh ini? Kayak orang gila saja. Masalahnya. Cuma rakyat komputer pasti kan. Rasa sekali. Sensor yang game. Suntir mati kan. Biarin ngeliatin. Lanjut gue deh. Males kan. Kenapa kok parah-parahnya sudah terlalu sekali kok? Enggak, Ji. Bilang kok, pasti aku sakit kan tak? Enggak, Ji. Pasti di kepala gak bisa tendri, Ji. Darman aku tau, Ben. Ntar ketemu, Kak. Kedusan sama kau, Ben. Apa yang tidur-tidur, ya? Lanjut dulu, ya. Alun-alun, Ben. Yan,
Bantu aku dong. Amin. Aku mau belum tendri ya, Yan. Woi. Yan. Yaudah, ngutus sekali aku dong. Timmy! Timmy, tunggu kak. Sini ke kampung ku, Pak. Barusan nenek sama Yan, mana lagi? Tahu, nengkongan tadi, pas pulang. Oh, Timmy, ku tahu tadi toh, hampir kak dihukum. Gara-gara aku kerja ke PR ku. Untungnya ada teman kok kerjakan kak cepat. Ini hal kedua yang saya suka sekali dari Tendri. Selain manis, Ki. Dia juga cewek pertama dalam hidupku yang curhat sama saya. Tuhan, jangan kau dong kasih pisah ke sama dia. Bayangnya kau lagi teman kau dihukum. Weh, kenapa kau lihat-lihat, kak? Enggaknya. Kau kayak gak kenal saya saja. Santai mau kau. Risi kau, kak? Oh, siapa yang risi? Aduh, panasnya dia. Ini panasnya. Sebelah mana rumah, Muka Tim? Di sana, rumah kecil yang lorong situ. Ayo Mi deh, cabut. Sekarang lebih akrab sama Tendri. Padahal dulu saya paling benci berteman sama perempuan. Kayak muka muntah. Tapi sekarang, semua jadi indah. Bercampur ke semua rasa. Setiap apa-apa saya bikin, pasti kuingat ke Tendri. Kenapa cuaca cepat sekali berubah? Kayaknya panas langsung jadi dingin. Tim, biasa-biasa sama terus pagi pulang lah. Udah temani kak pulang kau dong. Saya kayak sembarang. Kayak nanti ada yang marah. Sembarangnya nih, siapa mau marah? Iya, saya tunggu juga. Pas salah terus lagi pulang. Udah aja marah tuh. Gak aja, Tim. Oh iya, Tim. Ada muka kasih kok. Bacakan ini, nah. Ini namanya buku hidup. Kenapa bisa? Karena di buku itu tempat di mana kita bisa berkaca tanpa mengeluarkan kata-kata, Tim. Makasih, nah. Gue mati kiri. Kenapa tak ada tugas waktu pulang sekolah? Sortis. Tak ada suruhan karya, ada kamu di kantor apa cikgu. Balik-balik lagi toh? Tidak. Pasti tak sama ketendri pulang toh? Tidak, betul. Weh, kenapa aku kasih habis parfumku? Siapa yang kasih habis, Ki? Siapa di palek, kalau bukan kau? Masa setan? Tidak, ini deh. Dede, baca buku puisi Tommy juga. Sekira kau calon lagi orang kalau baca buku puisi. Siapa yang baca? Baru kau yang baca. Kau lihat ini, Ki. Kau tidak nonton video klipnya,
main musical romance, jaganya kawe. Buku apa itu kau baca? Capek mak, lihat-lihat keluar tadi. Kenapa berubah jadi kutu buku? Ini penting, Ces. Ini buku hidup. Buku hidup teh kucing? Woi, kurang ajar! Buku aku! Woi, sini buku aku! Wah, ini! Buang, Mi! Yang kau, woi! Cinta, kenapa kau belum hadir juga? Cinta, aku telah membaca buku hidupmu. Cinta, kau melupakan segalanya, lupa teman dan lupa sahabat. Cinta, bagaikan cindol tetapi, kalau sudah basi, akan berubah jadi pote.
Kau jangan mulai menangis ya. Salah. Minum kok. Enak itu loh. Minum berlina. Enak sekali. Enak tak? Enak ini. Enak tak? Enak juga ya? Korek. Enak tak? Yang kesini masalah, minum apa dulu? Penting yang saya catat dalam pikiranku. Ternyata sakit kepala kalau kita lihat cewek yang kita sayangi nempel sama laki-laki lain. Walaupun sebentar dia sangat menderit, tapi banyak hal yang bisa saya pelajari. Baru kaya mengerti sekarang. Pantas dulu waktu kecil kak pernah kulihat paciku menangis waktu ditinggalkan kecerda sama maciku. Baik biarmu deh. Sudah lihatnya semua. Bagi saya sekarang, cinta adalah sesuatu. Sesuatu yang bisa nabuatku ketawa, terkadang nabuatku menangis. Cinta memang selalu buram. Saya ingat kata-katanya Ian yang dia bahasakan ke cinta sebagai cinta sama dengan cindol dan atapnya. Betul juga tahu. Hati ini tak pernah letih berharap cinta darimu. Ku mencintaimu apa adanya. Because you're all I need.